soalnya kita belum tahu nih menurut juri gimana. Iya. Tanya pesan untuk juri memberikan tempat untuk pertama. Ya, halo Bingo. Oke, okay. Wow, kalian peserta pertama tapi membuka dengan gebrakan ya. No pressure ya, kalian gak nervous ya, that's good. Jadi kalian juga pasang standar ya, udah agak tinggi nih di atas nih. Jadi peserta lain ya harus hati-hati nih ya, setidaknya. Oke, okay. Menurut performance tadi, overall sebenarnya aku suka ya. Karena kalian dari power itu stabil, konsisten dari awal sampai akhir. Dan bergerak juga dapat, ya ekspresi juga dapat. Dan yang paling aku suka juga kalian konsepnya remixnya ya, jadi persentasenya juga seimbang antara mix break dan K-popnya, jadi nggak terlalu modern dan sepadan. Cuman aku tetap yang bisa kalian improve, yang I know ini baru pertama ya, tapi kalian ada potensi bisa improve lagi. Pertama kalian sebenarnya basic locking-nya udah dapat, cuman itu perlu diimprove lagi sama dinamika power, karena kalian powernya karena tekniknya belum kelihatan, jadi kayak masih rush, kayak mentang gitu, kayak ada bagi-bagi yang kayak gerakan titik ya, kayak going kayak nah itu terlebih topping lagi, jadi mantap gitu kelihatan ya. Paling dari aku itu aja sih yang bisa kalian coba improve ya, dari penggunaan titik locking-nya dan dinamika powernya. Yes. Kita kejauhan kali ya, undur-undur berdua. Aku juga mau ngerti. Aku juga mau ngerti komentar dari Jasmine. Oh boleh nih, ke Jasmine gimana nih komentarnya ke Jasmine? Dari aku juga jauh berbeda, karena menurut aku keluar. Kalian itu buka yang luar, karena benar-benar hasilnya standar yang harus dilawan sama pesawatnya ini cukup tinggi. Nah, dan kalau untuk komentar aku, mungkin ada dua hal yang aku tangkap nih dari menurut kalian. Yang pertama itu aku masih merasa bahwa ekspresi yang dihasilkan dari masing-masing member ini agak sedikit gak kompak. Nah, jadi kayak ada yang memberikan kesannya penuh senyuman, tapi ada yang terlalu sangar, sehingga mungkin coba kalian review nih, kita mau gimana sih kita bawahnya kayak gitu. Terus habis itu, dan satu hal lagi adalah sama seperti tadi, saya sendiri di titik gerakan, walaupun mungkin disebut leveling gerakannya, lebih perhatikan lagi kalau mengangkat tangan, angkat kaki, kira-kira mau semana nih, kayak gitu, supaya akhirnya gerakan kalian bisa sama. Tapi overall, gerakan kalian yang aku suka adalah kalian udah sebadan. Bahkan aku suka banget ketika ada member laki-laki di dalam grup yang perempuan atau sebaliknya, tapi benar-benar bisa nyesuaiin dan benar-benar berhasil bikin badannya jadi sama kelihatannya. Jadi aku gak merasa kayak, ah ini ada laki-lakinya tuh, sama saya merasa kayak gitu terus cover your band dan ibaratnya ya, bukan gerak di matain kayak yang laki-lakinya perempuan, tapi aku udah merasa kayak ini dapat skill perempuannya. Kayak gitu, dan itu menurut aku bagus. Oke, sekian. Sekian dari aku. Terima kasih.